Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan ini diawali dengan bacaan Ummul Kitab. Ila Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifi hadzal kitab wa masyayikhi wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina wa ahlina wa ikhwanina wa akhwatina wa awladina wa zurriyatina lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Barokatil Fatihah, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini bisa mengantarkan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dicukupi rezekinya oleh Allah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang mempunyai sifat belas kasihan. Ar-Rahmani yang mempunyai sifat belas kasihan kepada semua makhluk di dunia. Ar-Rahimi yang mempunyai sifat belas kasihan kepada muslim mukmin di akhirat kelak. Jadi kitab ini diawali dengan bacaan basmalah. Perlu saya jelaskan sedikit tentang bismillah. Bismillah itu yang pertama adalah menyebut nama. Namanya Sang Maha segala-galanya, yaitu Allah. Nama itu unik. Nama itu apabila disebut bisa menggerakkan hati. Seandainya ada orang sedang berpacaran, yang laki-laki namanya Muhammad. Ketika disebut nama Muhammad, mesti hatinya itu bergerak-gerak. Nah, itu, nama itu unik. Apabila disebut itu bisa menyentuh hatinya seseorang. Dan nama itu abadi. Nama itu abadi. Nama itu abadi selama barangnya itu masih ada. Nama itu masih eksis, masih ada. Seperti jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selama masih ada jalannya, nama itu abadi. Nama itu numpang kepada jalan tadi.
Lah ini kita mau memulai melakukan aktivitas mendalami bahasa Arab khususnya spesifik di bidang ilmu nahwu. Maka mudah-mudahan dengan bacaan bismillah yang menyebut asma Allah ini mudah-mudahan bermanfaat abadi seperti abadinya Allah. Makanya kita dianjurkan selalu mau melakukan aktivitas apa saja dianjurkan baca bismillah. Biar bermanfaat abadi seperti abadinya Allah. Kita tidak sekedar di dunia manfaat itu, di kuburan, di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahmani, menyebut sifatnya Allah. Ar-Rahman, sifat belas kasihan. Ternyata kehidupan di dunia ini bisa berjalan baik apabila pelaku sebagai manusia itu ketularan dengan sifat rahmannya Allah, sifat belas kasihan. Bayangkan kita lahir, dalam kondisi sudah telanjang, tidak mampu apa-apa. Untung Allah memberi sifat rahmannya kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada orang tua kita, sehingga mereka berdua punya rasa rahman sayang kepada kita, sehingga kita dirawat, didasari dengan sifat rahman, sehingga kita bisa tumbuh sebagai anak. Kita bisa saling sayang menyayangi antara saudara karena kita statusnya sebagai saudara. Orang tua sayang kepada putra putrinya, anak sayang kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu semata-mata karena pemberian sifat rahmannya Allah. Jadi biar ketularan lah. Jadi guru minggu kemarin sudah tidak masuk. Terus minggu selanjutnya ada uzur syar'i. Dia mesti masuk Allah. Kasihan anak-anak. Mesti gitu bahasanya. Jadi rahman. Anak-anak sepedaan banter kalau sudah masuk gang liri karena apa, kasihan nanti kalau ada anak-anak lalu lalang nanti ketabrak dan seterusnya. Maka bismillahirrahmanirrahim harus kita baca biar kita apa, ketularan dengan sifat ar-rahmannya Allah. Dan ar-rahimi ini memang tujuan kita hidup. Kita hidup ini tujuannya hanya meraih apa? Rahmannya Allah, rahimnya Allah, belas kasihannya Allah besok di akhirat. Sehingga mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semua dijauhkan dari api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kira-kira sedikit penjelasan yang berhubungan dengan bacaan basmalah. Jadi basmalah itu yang dimaksud adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah kitab ini membaca bismillahirrahmanirrahim, diteruskan dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah segala puji iku lillahi, kepunyaan Allah. Jadi segala pujian itu milik Allah. Kalau kita dipuji orang berarti kita dapat loberan. Kalau tidak dipuji orang ya tidak usah marah. Kalau dapat pujian itu semata-mata
pemberian Allah itu fadzal Rabbil Alamina yang menuhani semua alam, Rabbil Alamina yang mengatur semua alam. Jadi Rabb di sini ketuhanan yang bersifat mengatur. Tidak mungkin matahari itu terbit terus menerus mulai saya kecil sampai hari ini kalau tidak ada yang ngatur. Rabbil alamina yang menuhani semua alam. Assalatu wassalamu assalatu utawi mudah-mudahan salawat ta'zim. Wassalamu mudah-mudahan keselamatan iku ala sayyidina kepada pemimpin kita rupane Muhammadin Muhammad. Wa ala alihi mudah-mudahan kepada keluarganya Muhammad. Wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Muhammad. Sebagian da ajma'ina. Ajma'ina khalis seluruhnya. Ajma'ina khalis seluruhnya. Wa ba'du. Setelah baca basmalah, hamdalah, salawat serta salam. Baca salam di sini tidak sekedar ke Nabi Muhammad. Kepada keluarganya Muhammad. Ada keterangan, kalau salawat salam itu didudukkan sebagai doa, maka alihi itu semua orang muslim mukmin masuk. Tapi kalau alihi itu sebagai keluarganya Rasul, ya hanya Bani Hasyim sama Bani Muthalib. Tapi kalau didudukkan sebagai doa, maka semua orang muslim mukmin itu termasuk alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Lah ini enaknya kita beragama Islam sebagai seorang muslim muslimah itu sudah disetting oleh agama. Selalu dungo dinungo, saling doa mendoakan. Makanya kamu kalau mendoakan seseorang, jangan orangnya saja yang didoakan, keluarganya juga ikut didoakan. Nah ini termasuk amalan-amalan orang-orang dulu, para kiai dan seterusnya. Fahadihi wa ba'du setelah basmalah hamdalah salawat. Fahadihi mangka utawi iki iku muqaddimatun kitab muqaddimah fi ilmil arabiyati ing dalam ilmu yang membahas tentang bahasa Arab. Mutatimmatun yang bisa menyempurnakan. Mutatimmatun yang bisa menyempurnakan limasa ilil ajurumiyati maring beberapa masalah di kitab jurumiyah. Takunu. Takunu mudah-mudahan ada apa mutamimah. Iku wasitotan sebagai perantara. Takunu mudah-mudahan ada apa mutamimah atau muqaddimah. Iku wasitotan sebagai perantara bainaha. Antarane kitab Masailil Ajurumiyah wa baina ghairiha antarane liyane Ajurumiyah. Minal mutawwalati termasuk kitab-kitab yang diperluas bahasannya. Mudah-mudahanlah kitab ini jembatani untuk bisa memahami kitab-kitab yang lebih tebal. Nafa'a mudah-mudahan memberi manfaat sapa Allahu Allah. Nafa'a itu fi'il madhi. Tapi bimakna insya doa. Maka yang memberi makna harus nafa'a muku-muku. Nafa'a mudah-mudahan memberi manfaat sapa Allah Allah Ta'ala mahluhur Allah. Biha dengan mutammima. Kama nafa'a sebagaimana oleh memberi manfaat. Manya mamas daria. Kama nafa'a kaya oleh memberi manfaat. Bi asliha kelawan asale jurumia. Fil khayati bermanfaat fil khayati dalam kehidupan. Waba'udal mamati. Dan ing dalam sawise kematian. Innahu krana saktemene Allah
annahu boleh, innahu boleh. Nah, kitab ini sudah hamzanya dikasrah innahu karena saat temani Allah iku qaribun yang zat yang dekat sekali mujibud da'wati zat yang sangat oleh mengabulkan beberapa permintaan. Wa ba'dal mamati innahu qaribun mujibud da'wat. Jadi usaha maksimal kita mulai dari mendatangi kelas, mulai mendatangi ruangan di situ ada pembahasan keilmuan, kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan ditinggalkan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini hakikinya, ilmu itu miliknya Allah. Dan kita disuruh mendoa kepada Allah. Karena Allah gampang oleh mengabulkan. Maka dari itu, kamu tunjukkan di depan Allah dengan semangat kamu, dengan istiqomah kamu. Sehingga kamu itu pantas diberi ilmu. Harus begitu. Sekalipun begitu tetap berdoa. Nah itu barangkali yang berhubungan dengan muqaddimah. Nah sekarang kita bicara al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kita bicara al-kalam. Di sini diberi al. Berarti al-kalam ini bicara tentang kalam versi ulama nahwu. Kalam itu banyak. Kalam menurut fuqaha beda dengan kalam menurut ulama nahwu. Kalam menurut ulama mutakallimin, ulama tauhid beda dengan kalam menurut fuqaha menurut nahwu. Ini kalam hanya menurut ulama nahwu. Sehingga ada persyaratan tertentu. Kalau kamu susah memahami tentang kalam, maka cara belajarnya itu pendekatannya harus bahasa yang sudah kamu kuasai. Iya ya, kalam itu seandainya bahasa Indonesia apa ya? Kalimat. Jadi kalimat menurut bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kalamun. Kalau menurut bahasa Jawa, kalam itu omongan. Omongan lah, maksud orang omongan itu cuma satu kata kan bisa apa mana wong seneng ngobrol itu berapa kata yang diobrolkan. Nah itu kalam itu. Nah kalam di sini hanya menurut ulama nahwu. Kenapa ya? Karena kitabnya kitab nahwu. Al-kalam utawi kalam menurut ulama nahwu. Yang menunjuk menurut ulama nahwu apa? Al. Al ini namanya al-ahdi zikri. Lil-ahdi zini, Masya Allah keliru. Jadi orang kalau membaca al-kalam di kitab nahwu, dia mesti memberi makna kalam menurut ulama nahwu. Wama dan lafad ya ta'allafu yang tersusun apa ma minhu ay minal kalam. Al kalam utawi kalam menurut ulama nahwu huwa iku utawi kalam itu al lafzu lafad al murakkabu yang tersusun terangkum al mufidu yang dapat difahami oleh orang yang diajak berbicara itu mufid sehingga bicara itu ada gunanya. Bil wad'i ada dua makna ini, bil wad'i dengan unsur kesengajaan atau bil lughatil arabiyyah atau memakai bahasa Arab. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun yang dapat difahami oleh orang yang diajak berbicara bil wad'i dengan disengaja atau dengan bahasa Arab. Lafadz
Lafadz itu suara apabila ditulis mengandung sebagian huruf hijaiyah. Zaidun itu lafadz suara. Kalau ditulis ada za-nya, ada ya-nya, ada dal-nya. Maka zaidun lafadz. Ja'ah suara, ditulis ada jim, alif, hamzah, lafadz. Nah, lafad ini kalau dijadikan kalam harus al-murakkabu tersusun. Al-mufidu yang dapat memberikan faedah atau dapat difahami oleh orang yang diajak bicara bilwad'i dengan bahasa Arab atau disengaja. Sekarang penjelasannya, wa'akullu ma, adapun paling sedikitnya lafad. Ya ta'allafu yang tersusun apa ma. Paling minimal lafad yang tersusun yang bisa menjadi kalam itu harus tersusun min ismaini, min ismaini. Ini kalau dibaca wasol min ismaini, min ismaini dari dua isim, zaitun ka imun. Zaitun ini isim, ka imun juga isim. Ketika ini dirangkai namanya murakkab, membentuk apa? Mubtada dan khobar. Zaitun ini jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Zaitun qaimun. Zaitun utawi Zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Seandainya ada orang tanya, tadi malam ada acara. Iya, tadi malam itu loh yang berdiri di depan itu siapa itu? Lalu saya jawab, Zaitun qaimun. Zaid. Oh, nah itu namanya mufid. Zaidun ka imun. Seandainya ada orang tanya, lalu dijawab Zaidun ka imun, fahamlah. Atau Zaidun hadirun, Zaidun utawi Zaid iku hadirun. Sapa sing teko? Zaid sing teko. Wes bil wad'i itu dengan bahasa Arab, Zaidun bahasa Arab, ka imun juga bahasa Arab. Maka Zaidun ka imun kalam. Maunya begitu. Au min fi'lin utawa terdiri dari fi'il, wasmin dan isim. Nahu qama zaidun. Qama wis ngatek sapa zaidun zaid. Ana wong takon nang aku, "Piye Zaid? Sudah pergi. Sudah berdiri." Qama zaidun, qama wis ngatek sapa zaidun zaid. Maka koma zaitun adalah kalam. Kenapa? Koma lafad, zaitun juga lafad. Koma zaitun tersusun. Tersusun apa? Fi'il dan fa'il. Koma fi'il, zaitun isim. Zaitun di sini jabatannya jadi fa'il. Jadi minimal dua kata yang membentuk satu mubtada khobar. Mubtada itu yang diinformasikan, khabar itu informasinya. Bapakmu teko, lah itu. Yang kedua, minimal kalam itu fi'il fa'il qama zaidun atau qala zaidun. Sudah. Maka zaidun qaimun dan qama zaidun adalah kalam. Wal kalimatu, wal kalimatu utawi kalimat itu qaulun. Qaulun itu maknanya lafzun. Jadi qaulun itu lafaz yang dipakai oleh bahasa Arab, itu qaulun. Jadi lafzun itu ada dua. Ada yang muhmalun, tidak dipakai dalam bahasa Arab. Ada yang musta'malun, dipakai oleh bahasa Arab. Lah yang dipakai namanya qaulun. Wal kalimatu utawi kata, kalimat iku qaulun. Lafaz yang dipakai dalam bahasa Arab, mufradun yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu gimana? Cara bacanya sekaligus. Contoh di atas tadi, zaidun qaimun. Zaidun itu satu kalimat. Orang tidak boleh baca begini, zai, terus
Udun, nah, ngaji diseneni gurune ini. Ko imun, tidak boleh orang baca ko. Lalu imunah tidak boleh, karena ko imun ini satu kalimat, itu namanya mufrad. Kalau begitu Zaidun ko imun itu terdiri dari dua kalimat, dua kata. Ko ma Zaidun. Ko ma, orang tidak boleh baca ko, lalu ma, tidak boleh. Harus koma, karena ini mufrad, cara bacanya sekaligus Zaidun, berarti koma Zaidun dua kata. Nah, dua kata yang jabatannya koma fi'il, Zaidun fa'il, maka kalam. Zaidun qa'imun, Zaidun isim, tapi mubtada qa'imun isim jadi khobar, maka itu juga kalam. Kedua-dua contoh ini dua kalimat. Wahia, wahia utawi al kalimat tu kata tadi. Iku ismun isim, wa fi'lun fi'il, wa harfun huruf. Ja'a kang teko apa harfun limaknan mempunyai makna. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tiga, satu isim, dua fi'il, dua huruf. Lah, huruf di sini diberi qayyid, diberi batasan, diberi persyaratan apa? Huruf di sini masuk kalimat harus ja'ah kang teko apa harfun limaknan punyai makna. Huruf itu ada dua. Ada huruf hija'iyah, alif, ba, ta, sa, itu tidak masuk kalimat. Yang kedua adalah huruf ma'aniyah, huruf yang bermakna. Seperti apa? Min, fi, dan seterusnya. Itu namanya harfun. Ja'ali ma'nan. Karena punya makna. Min maknanya apa? Memulai aktivitas. Pemanya zahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya tadi berangkat dari rumah. Minal baiti. Berarti berangkatnya mulai dari rumah. Ilal madrasati sampai menuju ke madrasah. Nah itu ada huruf jarnya dua, satu min, yang kedua ila. Nah ila ini masuk kalimat karena bermakna. Sudah, karena kalimat ini ada tiga, maka masing-masing perlu diberi tanda biar jelas. Maksudnya jelas itu begini, ini isim bukan fi'il, apalagi huruf. Maka perlu diberi tanda. Tanda itu menetapkan sesuatu. Dengan menetapkan sesuatu sehingga bisa dipakai untuk membedakan sesuatu. Nah itu tanda. Ada buku sama. Ada buku sama karena disampuli oleh yang punya sama. Mau membedakan, iya mana yang buku naku, mana yang buku sorof ini, sama bukunya. Maka diberi tanda, apa dicentang apa-apa, yang dicentang sorof. Oh berarti ini sorof, jelas ini naku, ah seperti itu. Dia bisa mengatakan ini naku, padahal tidak ada tandanya. Iya, karena yang satu sudah diberi tanda. Maka perlu diberi tanda biar jelas. Fal ismu mengkautawi isim iku yu'arafu ditandai apa isim bil isnati ilaihi, bil isnati kelawan menyandarkan sesuatu ilaihi kepada isim, wa bil khafzi dengan i'rab jar, wa bil khafzi dengan i'rab jar, wabit tanwini dengan tanwin, wabit dukulil alifi wal lami dengan masuknya alif lam al, wa hurufil khafzi masuknya biro-biro huruf jar. Ini tandanya isim. Kenapa ini dipakai tanda? Karena fi'il tidak mungkin kemasukan ini. Al isnadu ilaihi koma, koma itu maknanya berdiri. Nah, Zaidun ini isim. Karena koma bisa dihubungkan kepada Zaid tadi. Zaidun qa'imun. Zaid ini isim. Karena
berita Qaimun bisa dihubungkan kepada Zaid. Itu namanya bil isnadi ilaihi. Agak susah memahami bil isnadi ilaihi, butuh waktu. Maka untuk belajar nahwu pertama ini aja dululah bil khafzi wa bit tanwini wa bi dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafzi. Bil isnadi dihafalkan saja, untuk memahami butuh waktu. Barangkali kitab ini sudah dapat separuh baru faham al isnadu ilaihi. Yang kedua, wal fi'lu utawi fi'il iku yu'arafu, bisa ditandai apa fi'il bikot dengan kot. Jadi setiap kalimat kemasukan kot mesti fi'il, tidak mungkin isim. Ya sama aja dengan begini tuh. Manusia itu ada dua jenis, laki-laki, perempuan. Seringkali kita tidak bisa membedakan iki wedok ta lanang ini. Ya, akhirnya dipasang melar. Wedok iku lha iku melaran itu gitu. Sekalipun kalau sudah besar salah, sekalipun begitu itu benar. Orang mengatakan ini cewek karena melar, sekalipun ada beberapa laki-laki yang pakai melar. Tapi betul. Wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata itanisi tak tanis, asakinati yang sukun. Jadi fi'il bisa ditandai kot. Kot mesti fi'il. Sin, sayakulu sufaha, yakulu mesti isim. Tandanya apa? Sin. Wasaufa wa ta'ita anisi as-sakina. Wahuwa utawi, wahuwa utawi fi'il iku salah satu anwa'in telu bira-bira macam. Ma'zin, ma'zin satu ma'zi wa yu'arafu, bisa ditandai apa ma'zin bita ita anisi kelawan tak ta'nis as-sakinati yang sukun. Nahwu upamane omonganmu qomat wa qa'adat, qomat ngadeg sapa hiya perempuan, wa qa'adat lan lungguh sapa hiya perempuan. Begini, fi'il itu ada tiga. Tadi fi'il itu tandanya qad, sin, saufa, tak ta'nis, sakina. Taruhlah tanda-tanda ini untuk membedakan fi'il sama isim. Sudah, ternyata fi'il itu ada tiga. Maka oleh kitab Mutamima ini dibedakan lagi, ini fi'il madhi tandanya ini fi'il mudhara tandanya ini fi'il amar tandanya ini. Jadi tanda untuk masing-masing fi'il. Tapi yang atas tadi tanda untuk membedakan antara isim fi'il huruf. Beda ini sudah. Nah seperti pondok tuh, santri Madrasatul Quran. Beda dengan santri Tebuireng. Tapi santri Madrasatul Quran beda lagi. Ini sekolahnya di MTS. Bajunya ini, seragamnya ini. Ini di Alia, seragamnya ini. Ini khusus menghafal tandanya ya, bajunya ini. Ya, seperti itulah. Jadi orang memahami nahwu mutamimah kalau awal mesti agak bingung ini. Ini dibagi lagi ya. Padahal ini bagi antar fi'il. Jadi kalau ada kalimat kemasukan tak ta'nis, mesti fi'il madhi. Jangan bicara fi'il mudhari. Apalagi bicara fi'il amar. Itu satu. Wa minhu iku termasuk madhi ni'ma, utawi lafad ni'ma, wa bi'sa lafad bi'sa, wa laisa dan laisa, wa asa dan asa, alal asokhi, menurut pendapat yang lebih sokhi, lebih benar. Ni'ma itu fi'il madhi, bisa dimasuki tak ta'anis, nikmat, jelek, sebagus-bagusnya. Wa bi'sat, ada. Laisa juga fi'il madhi, laisat, asat. Nah ini, karena standarnya fi'il madhi ku bisa kemasukan tak ta'anis, maka nikma, bi'sa, laisa, asa, masuk fi'il madhi. Artinya apa? Bukan fi'il mudhari dan bukan fi'il amar.
Yang kedua, antar fi'il wa muzari'un fi'il muzore wa yu'arafu bisa ditandai apa muzore bituhu lilam dengan masuknya lam alaihi ingatasi muzore naku lam yakum. Jadi kalau ada fi'il kemasukan lam, mesti fi'il muzore, tidak mungkin fi'il mazi, tidak apalagi fi'il amar. Lam yalid wa lam yulad lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Nah, di sini ada tambahan untuk identitas muzore. Wala buddha pasti fi awalihi yang dalam permulaan muzore min ikhtas zawaiti saking salah si jini piro-piro huruf tambahan al-arba'i yang empat wahia utawi zawaid al-arba' iku al-hamzatu hamzah. Identitas fi'il muzore harus diawali huruf muzoro'ah satu hamzah. Wan nununun wal ya udan ya wata udan ta yajma'u khali mengumpulkan ha'ing zawaid al-arba apa kauluka omonganmu na'aitu lafad na'aitu nun hamzah ya ta. Kalau kurang jelas kamu tasrif lugawi, itu ada semua ini. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu mariyasta taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna aini af'ulu hamzah naf'ulu. Ada semua itu. Jadi kalau ingin tahu fi'il mudhari sekaligus dengan tambahan huruf mudhari, cukup hafalkan tadi tasrif lughawi. Yansuru, yansuru, ini ada semua itu. Hamzah ada, nun ada, ya ada, tak ada. Sudah, titik. Sekarang aturan. Huruf mudhari itu ada yang dibaca dhamma, ada yang dibaca fathah. Maka di sini kitab ini lalu bikin rumusan wa yuzammu tizamma apa awwaluhu huruf pertamanya muzore iza kana nalikane ono apa mazihi fi'il mazinya muzore iku ala arba'ati akhrufin ing atase papat piro-piro huruf katakhroja koy lafat takhroja takhroja itu rubai, rubai mujarrad. Maka mudhari'nya yudakhriju. Empat huruf ini. Wa akrama yukrimu. Akrama ini sulasi mazid. Asalnya karuma. Ketambahan hamzah menjadi akrama. Karena empat huruf yukrimu. Takhraja maknanya menggelindingkan, gelundungno. Barang yang kena digelundungno itu sekitar ya bulat, drum, batu yang bulat. Itu takhraja, ya takhriju. Akrama yukrimu, akrama menghormati. Sebab seorang laki-laki yukrimu akan menghormati. Farroha yufarrihu. Ini juga empat huruf, cuma dari sulasi, fariha menjadi farroka. Farroka menggembirakan, bunga no, sopo laki-laki satu, yufarrihu, menggembirakan laki-laki. Kotala yukotilu, hanya ini. Jadi huruf mudhara harus di dhamma, itu yang satu adalah rubai mujarrad. Memang huruf lahir sudah empat huruf, dakhrajayu, dakhriju. Yang kedua adalah sulasi ketambahan satu huruf. Itu ada tiga wazan itu. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Hanya tiga. Di dhamma semua. Aflaka yuflihu yu'minu. Nah, itu empat huruf itu. Wa yuftahu lan difatha. Apa fima ing dalam fi'il siwa zalika. Siwa zalika sa'liyane arba'ati akhruf.
Nahuna Nasoro. Nasoro itu tiga huruf ya. Yansuru Intolako. Intolako lima huruf. Yantoliku Istakhraja enam huruf. Yastakhriju. Nah ini sudah masuk kaidah dan ini harus diperhatikan. Semua fi'il yang empat huruf, huruf mudhara'nya harus didhamma. Selain empat huruf berapa? Tiga huruf, lima huruf, enam huruf. Di fathah semua. Nasara yansuru, intolaka yantoliku, istakhraja yastakhriju. Wa amrun dan fi'il amar yu'arafu diketahui apa amar bidala alatihi kelawan olain dudunui amar alat tolapi ngatasi makna perintah. Jadi fi'il amar itu bisa diketahui dengan apa? Maknanya perintah. Wa qabulihi lan nerimane fi'il amar ya al-mukhotobati ing ya mu'annas mukhotoba. Jadi fi'il amar itu dua. Satu, maknanya tolap. Dan bisa kemasukan ya mu'annas mukhotoba. Nahu kaulika upamane omonganmu. Kumi ngateko sopo kamu perempuan. Wadribi dan lafad idribi mukola kamu perempuan. Wa minhu iku setengah saking amar. Wa minhu iku setengah saking fi'il amar hati utawi lafad hati. Hati. Kalau kemasukan waw menjadi hatu. Wa ta'ala lafad ta'ala alal asokhi menurut pendapat yang lebih sokhe. Wal harfu. Yang terakhir. Wal harfu. Kalimat huruf. Wal harfu utawi huruf ikumma kalimat layas luhu yang tidak pantas, tidak patut mahu serta nima apa dalilul ismi tandanya isim, wala dalilul fi'li dan tidak pantas menerima tandanya fi'il. Kehal seperti hal, wafi dan fi, walam dan lam. Jadi huruf itu lafadz yang tidak pantas, tidak bisa menerima tandanya isim dan tidak pantas menerima tandanya fi'il. Timbul pertanyaan begini, kalau isim ada tandanya, ada fi'il, ada, sudah dijelaskan. Huruf itu punya tanda enggak? Tetap punya. Huruf itu punya tanda, cuma tidak menerima tanda itu tandanya. Tidak bisa kemasukan tandanya isim dan tidak bisa kemasukan tandanya fi'il, itu tandanya huruf. Jadi tanda itu harus isbatu syai'i, menetapkan sesuatu sekalipun yang ditetapkan itu tidak ada. Saya punya ilustrasi. Saya disuruh beli rujak sama mbak saya. Tak tukono rujak dua bungkus. Yang satu pedis untuk mas kamu dan yang tidak pedis kanggo aku, kata mbak saya. Awakmu tuku-tuku nek gak ya karepmu. Kemudian saya pergi ke jual bakul rujak. Bu, beli rujak dua bungkus, yang satu pedas. Nah, karena banyak yang beli, saya tinggal. 10 menit saya datangi lagi penjual rujak itu. Akhirnya kata penjual, ini rujaknya, yang pedis ada karetnya. Oh, sudah, saya bawa. Saya berikan mbak saya. Mbak saya tanya, yang pedis yang mana? Sing ono karete. Berarti karet tadi tanda menunjukkan ini pedis. Yang satu, enggak ada karetnya, itu tandanya yang tidak pedis. Jadi tidak ada karetnya, itu juga tanda. Tandanya rujak tidak pedis. Sama-sama.
Cuma bedanya yang satu ada karetnya, yang satu tanda tidak ada karetnya. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.